Dan Allah berikan agama hanya kepada orang yang
فمن أعطاه الله فينا فقد أحبه. Maka barang siapa yang Allah berikan kepadanya agama, sesungguhnya Allah kasih kepada dia. Jadi kalau kita nak lihat tanda kasih sayang Allah terhadap kita, sayang Allah itu tidak dapat dilihat, kasih Allah itu tak dapat dilihat, tetapi tandanya boleh kita lihat. Kalau kita nak melihat tanda kasih sayang Allah terhadap kita, lihatlah adakah kita itu duduk dalam agama ataupun tidak. Adakah kita duduk dalam majlis yang Allah redha ataupun tidak? Adakah kita duduk dalam majlis yang Allah kasih ataupun tidak? Kalau kita berada dalam tempat yang Allah kasih, Allah redha, itu tandanya Allah sedang berikan kasih sayang yang istimewa kepada kita. Tanda rahmat Allah itu kepada kita. انظر الى اثار رحمه الله كيف يخرج الارض بعد موتها. Lihatlah kepada kesan-kesan rahmat Allah, bagaimana ia hidupkan bumi setelah matinya. Gersang bumi itu Allah suburkan, kongkang bumi itu Allah airkan, kering bumi itu Allah hijaukan. Itu tanda rahmat Allah. Dan kalau tanda rahmat Allah itu pada kita, apa dia? Dahulunya kita tidak sujud, sekarang kita sujud. Itu tanda kasih sayang Allah. Dahulunya kita takut kepada masjid, sekarang kita duduk dalam masjid. Itu tanda rahmat Allah. Dulu kita tak baca Quran, sekarang baca Quran. Itu tanda rahmat Allah. Kesan-kesan tanda rahmat Allah. Dulu kita lari daripada Pak Lebai, sekarang kita berkawan dengan Pak Lebai. Itu tanda kasih sayang Allah. Dulu kita tak berapa rajin jemaah, sekarang kita sudah rajin berjemaah. Itu tanda kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah ini Allah beri kepada yang Allah kasihi. Oleh kerana itu, pertama sekali kita kena bersyukur kepada Allah, di mana Allah pilih kita, pilihlah. Allah pilih kita daripada sebanyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan. Allah pilih kita pertama sekali jadi manusia. Walhal Allah itu qadir ala ikhlas. Allah boleh buat kita benda lain, boleh jadikan kita benda lain, tapi Allah jadikan kita manusia. Allah jadikan kita manusia. Lepas dah jadi manusia tu pula, Allah jadikan kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda pula itu umat ijabah, umat hak terima Islam, hak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita orang beriman. Allah jadikan kita orang beriman. Ini pilihan Allah. Allah pilih, Allah jadikan kita. Ini adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Kan itulah Allah suruh kita, ya ayuhan nas, ibudu rabbakum allazi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Allah. Allah perkenalkan dia yang patut kita sembah, yang perlu kita sembah, hak kena kita sembah, wajib kita sembah tu. Sifatnya dekat mana? Allazi khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu. Allah ceritakan tentang penciptaannya terhadap diri kita. Allah suruh kita sembah dia, kemudian Allah peringatkan kita. Adanya kita ni sebab Allah yang jadikan. Adanya kita ni sebab Allah yang ada. Adanya kita ini sebab Allah yang berada. Oleh kerana kita ma'budu rabbakum, kena kita memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun nak jadi hamba Allah tu pun Allah pilih juga. Allah pilih. Tapi siapa kau Allah pilih? Siapa yang Allah pilih untuk jadi hambanya yang beribadat kepadanya, yang menyembahnya? Yahdi man yasha wa yastabi ilahi minni. Allah Taala berhidayah persiapa saja yang dia kenal, dan Allah pilih orang yang ada inabah. Bapa kita boleh mari ramai-ramai duduk rumah Allah malam ni sebab ada inabah dalam diri. Walhal ramai lah kita tak mari. Bapa dia tak mari, dia motor tak mari, kita boleh mari. Bukan kita pasal kereta baru kita, duduk motor baru kita, duduk sihat kita, duduk segar kita. Tapi pasal, pasal Allah pilih kita. Bapa yang Allah pilih kita. Ya, yashtari ilahi man yurid. Allah pilih sebab ada inabah itu. Inabah itu. Apa itu inabah? Paling mudah kita nak faham inabah ni,
satu lintasan keinginan di dalam hati untuk kembali pada Allah. Itu inapah. Kita insya-Allah akan kongsi pada Isyak nanti dengan saudara-saudara kita, rakan-rakan hijrah kita. Itu kita akan lihat nanti insya-Allah sana kita kupas habis tentang inapah. Jadi hari ini kita kena cetuskan dalam diri kita inapah itu. Keinginan dalam hati kita itu untuk kembali kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Bila ada keinginan, lintasan, betikan itu dalam hati kita, walau sekali, walau sejenak, walau sedetik, insya-Allah, thumma insya-Allah, pada satu hari sebelum matinya, yajtabi ilaihi man yunib, Allah akan pilih dia bawa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni Allah pilih dah. Bila pilih kita berusaha supaya istiqamah atas pilihan Allah, supaya Allah terus pilih kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Bagaimana nak istiqamahkan atas pilihan Allah itu? Kita kata kita semayang dah padan, puasa orang baru ni padan, hari ni puasa naik pula padan, lepas tak lama lagi nak naik haji pula padan. Padan dah. Untuk kekalkan kita dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi keedah untuk perbaiki amalan-amalan kita itu supaya jadi kohacom ni. Allah bagi keedah. Tak pada kita semayah puasa zakat haji dengan iman akidah itu tak pada. Allah bagi keedah untuk lewa benda ni supaya istiqomah duduk dengan kita. One, qulu qawlan sadidah yuslah lakum a'malakum. Katakanlah perkataan hak betul, hak lulu, hak benar. Allah baiki amalan. Jadi amalan kita ni kita tidak boleh berpuas hati, tak boleh padu dengan hak kita tu. Lagi hidup lagi tu kita kena usaha untuk perbaiki, comel lagi. Tapi bagaimana keadaan nak bagi comel lagi? Allah sendiri bagi tahu. Qulu qawlan sadida. Katakan perkataan yang baik, yang elok. Bila kata perkataan yang baik elok itu kita ucapkan, nombor satu sekali apa faedah dia? Yuslah lakum a'malakum. Allah Ta'ala perbaiki amalan kamu. Allah baiki kita. Sebab itu rakan-rakan kita pergi masuk lorong-lorong, kampung-kampung, desa-desa, negeri ke negeri, benua ke benua, pergi jumpa. Bila tanya buat apa ni? Islah diri dia. Kita kata balik, islah diri buat apa tak duduk rumah. Islah diri buat apa tak duduk zikir, suluk, duduk dalam gua, dalam grup, tak keluar. Buat apa pergi jumpa dia? Sebab Allah sendiri bagi tahu. Allah sendiri bagi tahu itu cara untuk Allah islah. Allah islah, bukan kita islah. Allah islah, janji Allah. Bila Allah janji, maknanya kaedah itu kaedah yang yakin, kaedah yang pasti, buat garanti dapat hasil dia. Maka Allah sendiri dah bagi tahu ni. Qulu qawlan sadida. Maka jazaknya apa? Perintahnya kamu perkatakanlah, ucapkanlah. Kata ayat baik itu perintah. Hak ngaji nahu tahu tak? Yuslah, kenapa jazam itu sebab jawab kepada amal. Allah baiki itu jazak dia. Apa natijah dia daripada kata-kataan yang baik ni tadi? Allah baiki yuslah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah telah ampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuta'allahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nak boleh duduk pada tempat taat pada Allah. Taat berjaya hak yang paling besar. Tapi nak duduk pada taat tu, Allah cerita benda, qulu qawlan sadida dulu. Cakap perkataan yang betul dulu. Perjalanan untuk duduk pada taat yang istiqomah, taat yang sampai kepada martabat berjaya dengan taat tu, permulaannya Allah kata, qulu qawlan sadida. Hak ni yang Nabi SAW telah percontohkan kepada kita dan telah usahakan atas sahabat-sahabat. Dan ibadat yang dibawa oleh sahabat-sahabat bukan setakat semayang, puasa, haji, zakat, umrah. Ibadat terbagi kepada dua, ibadat yang khas, ibadat yang am. Ibadat yang khas, semayang, puasa, zakat, haji, itu ibadat khas. Satu lagi ibadat yang am, iaitu muamalat kita, muasyarat kita, akhlakiat kita. Itu adalah ibadatnya. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in,
hak yang diusaha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tertib ini tadi, tertib yang berjaya ini tadi dan telah pun berjaya, sebab tak ada satu perintah dalam Al-Quran. Apa saja perintah dalam Al-Quran tidak ada kecuali telah pun dilaksanakan menurut yang Allah hendak itu. Tak ada kata Allah perintah, tinggal perintah begitu, tak terlaksana perkara ini. Tidak ada satu perintah dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kecuali dah dilaksanakan. Tidak ada sifat manusia yang terpuji dalam Al-Quran yang Allah sebut kecuali telah dimiliki. Jadi siapa orang yang telah melaksanakan perintah sebagaimana yang Allah perintahkan itu, telah berjaya melaksanakannya. Dan siapa orang yang punya sifat itu, yang Allah cerita dengan sifat-sifat terpuji Al-Quran itu, yang ada sifat itu, dan dengan sifat itu dia mati. Tak lain tak bukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha asal. Contoh lima cabang agama: imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlaqiyat. Imaniyat dan ibadat. Ibadat kita pecah pada dua, am dan khas. Khas tadi hal yang semayang, puasa, zakat, haji kita. Yang amnya muamalat, muasyarat dan akhlaqiyat. Ini ibadat yang am. Semua ini telah disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai percontohan untuk umat sampai kiamat atas kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Buktinya Allah bagi tahu, Allah suruh kita beriman. Allah suruh kita beriman. Aminu. Allah suruh kita beriman. Tapi kama amanan nas. Iman macam mana? Iman pesan sahabat. Iman, Allah suruh kita beriman. Iman pesan mana? Iman pesan sahabat. Imaniyat, hak pesan mana Allah nak? Hak pesan sahabat. Ibadat pun gitu. Kepala kepada seluruh ibadat adalah solat. Maka dalam solat, dalam soal ibadat, ibadat yang khas, ibadat pesan mana? Hak pesan sahabat. Allah sebut. Tarahum rukkan sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu melihat mereka itu, siapa dia? Sahabat-sahabat dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, mencari keridaan Allah, dan tanda-tanda sujud kelihatan di wajah-wajah mereka. Jadi Allah cerita sujud sahabat, kita rukuk sahabat, cerita tanda sujud pada wajah sahabat. Apa tu? Bapa tu pasal Allah iktiraf sujud mereka, rukuk mereka. Allah iktiraf ibadat mereka. Itu pengiktirafan terhadap ibadat mereka yang khas yang Allah sebut dalam Al-Quran. Begitu juga tentang muamalat mereka. Allah sebut tentang muamalat sahabat dalam Al-Quran. Rijalul latulihim tijaratun wala bay'an an dzikrillah wa iqamish shalah wa atuz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah. Ni muamalah. Muamalah yang sebenar ialah muamalah yang tak menjadikan seorang itu lalai dari mengingati Allah. Itu muamalah yang sebenar. Hak patuh syariat. Kita kata muamalah patuh syariat ni, kita nego tak tipu orang, kita jual tak ada riba, kita ngupah tak kerenak lah. Itu kita kata patuh syariat. Tak cukup lagi. Hak sebenar, muamalah hak sebenar yang Allah tunjukkan dan contohkan dalam kehidupan sahabat pada dia, iaitu dia tidak lalai dari mengingati Allah. Sahabat itu sahabat angkat cangkul, angkat cangkul. Tak, dia nyangkul, angkat cangkul. Muamalah angkat cangkul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Cangkul jatuh mana? Jatuh depan atau jatuh belakang? Bapa jatuh belakang. Tidak dilalaikan oleh pekerjaan mereka itu dari mengingati Allah. Jatuh depan besar cangkul daripada Allah. Pasal itu jatuh belakang. Ni muamalah betul. Muasyarat yang betul. Muasyarat yang betul. Juga telah ditunjukkan oleh sahabat yang dibentuk oleh Nabi SAW. Bagaimana muasyarat mereka? Ruhamau bainahum. Allah cerita lah. Mereka itu berkasih sayang antara mereka. Sahabat-sahabat berkasih sayang antara mereka. Asas muasyarat kasih sayang. Tanpa kasih sayang, kita takkan dapat membina muasyarat yang baik, yang elok, yang cantik. Asas dia kasih sayang. Dah hak asas tu Allah kata apa? Ruhamau bainakum. Mereka itu berkasih sayang antara mereka.
Muasyarat mereka juga diiktiraf oleh Allah. Allah sendiri kata berkasih sayang antara mereka, bukan orang, Allah. Begitu jugalah dengan akhlakiat mereka. Telah pun mencapai tingkatan yang rendah. Dalilnya ialah yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengorbankan keperluan mereka sendiri untuk menyempurnakan keperluan orang lain walau di saat mereka sendiri amat perlukan kepadanya. Ini dipanggil isar. Isar lebih tinggi pada akhlak lagi. Akhlak nak capai kena jadi satu orang menunaikan hak. Mula-mula tunaikan hak, baru dapat akhlak. Bila dapat akhlak, akhirnya isar. Isar tingkat dan akhlak yang paling tinggi. Hak ni ada pada sahabat. Bukan setakat menunaikan hak, malah duduk di tingkatan isar. Mengorbankan hak, keperluan diri sendiri untuk menyempurnakan keperluan orang lain. Hak ni ada pada sahabat. Maknanya akhlakiat sahabat begitu hebat. Tapi daripada mana permulaan dia tadi balik semula cara Nabi SAW didik dan terbiak para sahabat. Dan cara yang samalah Allah tak pernah tukar. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan peroleh sunnatullah itu bertukar. Ini antara sunnah mentadbiah hamba-hambanya yang dibawa dan diusahakan oleh Anbiya al-Mursalatu wassalam. Allah tak tukar sunnah. Sunnah ni tertian sama ni bila diikuti dan dibuat walaupun oleh orang yang datang kemudian. Syekh Zakaria rahmatullah alaihi kata Nabi SAW bagi tahu khairul quruni qarni thumman ladzina yalunhum thumman ladzina yalunhum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kemudian sepatah lepas beraku, sepatah lepas beraku. Tiga kurun aku. Apa kebaikannya ada? Mazrufnya apa? Warafnya adalah kurun itu. Mazrufnya apa dia? Tiga perkara. Iaitu dia ada di dalam kurun itu ada dakwah, ada tazkiyah, ada ta'lim. Tiga benda ni, dakwah, tazkiyah dan ta'lim. Bila ada tiga benda ni di dalam kurun itu, walaupun kurun itu dah terlontar jauh daripada zaman sahabat, tapi mereka juga memperoleh manfaat kebaikan kurun bagaimana utama ini. Bila tiga benda ini wujud di dalam satu-satu umat. Tiga benda. Da'wah, tazkiyah dan ta'lim. Hidupkan tiga-tiga ni. Dan hak ni lah yang diusahakan oleh Nabi SAW atas sahabat-sahabat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala nak kira seekor, dua ekor, tiga ekor untuk tak pernah kira. Tapi jadi muhaddis ummah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dididik dengan sistem ini jadi fatihul ummah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dididik di sistem ini jadi mufassir ummah. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala dididik dengan sistem ini jadi saifullah. Hamzah radhiyallahu ta'ala dididik dengan sistem ini jadi asadullah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala dididik dengan sistem ini jadi amin ummah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu dididik dengan sistem ini jadi babul ilm. Maka sistem ini tadi yang telah diperkenalkan oleh Nabi SAW. Dah hak ini yang benda yang sama ada pada kita. Tak payah kita cari. Mari depan kita. Sebab apa mari Allah hantar. Allah bagi kerana Allah sayang kita. Sahabat-sahabat nak dapat agama, Masya Allah, payah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana menanggung penderitaan kerana nak dapatkan agama. Amar bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh keluarganya bagaimana tanggung penderitaan untuk dapat agama. Tapi kita dapat agama duduk-duduk saja. Agama sampah. Duduk-duduk saja sampai agama menimpa kita. Maka Allah bagi mudah kepada kita. Kerana itulah kita kena sayang sungguh-sungguh agama. Bagaimana sayang agama? Masukkan agama dalam diri. Amalkan sungguh-sungguh agama dalam diri. Usaha sungguh-sungguh untuk sebarkan agama itu pada orang lain. Kongsi dengan orang lain. Agama, dia tak macam dia lain. Fikir kita boleh kerikul. Harita boleh kerikul. Waringgit boleh kerikul. Barang-barang boleh ikut. Makanan boleh ikut.
Tapi agama dah. Agama cara nak simpan agama, nak tera agama dan didik tak kena beri panah. Itu agama. Makin kita beri pada orang, makin kekal agama itu dengan kita. Sebab Allah sendiri berkata, yuslah a'malakum. Allah baiki kita. Kita ada kita beri online, Allah baiki kita. Ada lagi beri online, Allah baiki kita. Itu janji Allah. Maka agama kena diberi kepada orang lain. Tak padanya kita, tak kak kita pegang diri kita. Kita syok diri kita. Kita seronok diri kita, tak ada. Agama kena beri orang lain. Konsumen orang lain. Bagi pada orang lain. Dan itulah tanda kita itu ada sifat kasih sayang pada orang lain. Nak beri benda pada orang, nak bagi pitih, tak berapa nak ada pitih. Nak bagi mah, tak berapa nak ada mah. Nak bagi balik, tak berapa nak ada balik. Kenapa dia nak bagi ke orang lain? Hak yang paling berharga, bagilah agama. Agama setara mana kita ada, bagi pada orang. Bagi. Orang nak tunggu kita. Ujung-ujung dunia tunggu kita. Tunggu untuk kita bawa agama pada mereka. Bawa agama pada orang lain, Allah bagi benda, Allah bagi. Agama itu istiqamah dalam diri kita. Sebab itulah untuk orang kemudian ni Nabi SAW kata, siapa dia orang paling sayang pada kita? Siapakah orang yang paling sayang pada kita? Selalu saya pergi mana-mana soalan ni saya tanya. Siapa orang paling sayang? Bulan lepas belum puasa, kita pergi Melaka. Kita tanya ramah-ramah dalam masjid. Siapa orang paling sayang kita? Hak paling sayang pada kita, siapa dia? Hak tua-tua jawab mak. Ada setengah jawab ayah. Ada setengah jawab bini. Tapi ada budak umur 9 tahun dekat depan. Budak umur 9 tahun dekat depan kita. Dia kata hak paling sayang kita Rasulullah SAW. Budak tu. Dia bagi jawapan hak betul. Dia bagi jawapan hak betul. Hak paling sayang kita ialah Rasulullah SAW. Tak ada lawan atas muka bumi ni. Ada seorang ibu paling sayang pada anak ni. Tapi kalau sayang tu boleh belah. Postmortem tengok, cek. Ada alat nak timbang nilai ataupun kuatnya. Tinggi rendah kasih sayang tu. Ada alat kita hebat. Kita nak ukur. Nasdaya takkan terukur dengan nilai kasih sayang yang ada pada Nabi SAW terhadap umat. Nabi kata, waditu an ara ikhwani. Aku begitu berhasrat untuk lihat saudara-saudara. Aku begitu teringin untuk lihat saudara-saudara. Sahabat-sahabat dan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bal antum ashabi. Kamu bukan sahabat aku. Kamu bukan saudara aku, mu sahabat aku. Mu sahabat aku bukan saudara aku. Saudara aku mana? Ikhwani allazi ya'tu ba. Saudara-saudara aku ialah mereka hak datang lepas pada ni. Hak tak tengok kita. Hak Nabi sebut, terdapat nanti segolongan manusia yang sanggup korbankan ibu dan ayahnya untuk melihatku kalau mereka boleh lihat. Kalau boleh ada tawaran untuk korbankan ibu dan ayah, nescaya dikorbankan ibu dan ayah untuk lihat aku. Hak ni Nabi sebut, orang yang paling dia sayang. Nabi sayang kita ni. Betul. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni dipimpin oleh Imam Fakhr Razi rahimahullah ta'ala. Ketika Anbiya al-Mursalatu wassalam duduk kumpul, tiap-tiap Nabi akan ceritakan anugerah Allah yang Allah beri kepada mereka. Musa alaihissalam ceritakan tentang anugerah Allah beri pada baginda. Daripada Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ya'qub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Semua mereka menceritakan anugerah-anugerah Allah dan berbangga dengan anugerah itu terhadap Anbiya al-Mursalatu wassalam. Dibanggakan. Tapi bila sampai giliran baginda sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, kalau dah tuan-tuan semua ceritakan tentang anugerah kepada tuan-tuan, aku pun nak cerita jugalah anugerah Allah kepada tuan. Apa yang baginda sebut? Antara yang baginda sebut ialah baginda banggakan di depan Anbiya al-Mursalatu wassalam dengan umat baginda ini.
bagi nak banggakan umat. Allah bagi aku umat. Baginda sallallahu alaihi wasallam banggakan kita ni. Muka-muka kita ni dibanggakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di depan anbiya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah layak muka ini dibanggakan di depan anbiya sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tiru ikut kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu kita kena ikut kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita bahasa mudah kita sini dah. Bahasa mudah kita sini lah. Kita kerana kepada kebanggaan baginda sallallahu pada anbiya sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ada anak, kita royak sayang kita anak kita ni ngaji bijak. Anak kita ni pandai juru. Bawa hari habis kecek dia buat warna tak komen. Depan orang yang dia royak kata tadi, anak dia ni juru. Nabi sallallahu alaihi wasallam banggakan kita dapat anbiya sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita buat perangai tak juga. Tak berlawanan dengan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerenak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya budak tu tadi kerenak pada ayah dia. Wajak saya ni kata anak ni juga. Bawa malak wajak kata anak juga. Buat perangai tak juga. Kerenak ayah dia. Aku saat ni ayah kata juga. Buat malak macam itu. Hak ni gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan anbiya sallallahu alaihi wasallam. Umat ni. Mari-mari umat. Buat kerenak. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku kita sayang kepada baginda lah. Jadi sayang tak habis dengan ngaku, kena buat kerja. Buat kerja kepada dia. Qulu qawlan sadida. Ucapkanlah, sebutlah perkataan betul. Mu pun tak ngaji, mak banyak kepada dia. Dah. Kita jadi da'i. Jangan jadi qadhi. Jadilah da'i, jangan jadi qadhi. Qadhi pada, kamu saya sore qadhi pada. Tanah merah sore qadhi pada. Kuala Kerai sore putih pada. Pasir putih sore qadhi baru sore. Pahak ramai-ramai jadi ke pada? Pahak ramai-ramai jadilah da'i. Jadi da'i, kita ramai-ramai ni duduk atas dunia kena jadi da'i. Qadhi pada sore. Qadhi kerja dia bagi hukum. Tengok orang tak semayang, mu tak semayang masuk dengan kau. Kerja dia lah dia qadhi. Mu tak kuasa masuk neraka, kerja dia apa ni? Lepas kita, kita nak ayat gitu juga kan? Tak, kita da'i. Mu kena senayah. Pasal apa? Pasal mu hamba Allah. Allah kata, kamu hamba aku, aku yang jadi kamu. Mu kena semua aku. Bagi harapan kepada dia. Bagi harapan dia untuk kembali kepada Allah. Allah dah tunggu mu ni. Rakyat Allah tunggu mu, tahu tak Allah tunggu mu? Pergi ke pasar-pasar, pergi ke tepi-tepi. Semua rumah-rumah kosong, rumah-rumah tinggal, bawah geletak, bawah jambatan, tepi sungai, tepi laut. Tak, tepi kapal, karang, tepi kapal, tinggal, kereta tinggal, van tinggal, ada belakang duduk sejarah. Pergi tu, bagi rakyat dia. Dia tak tahu, satu perkara, kenapa dia? Allah tunggumu. Allah tunggumu. Inna Allah yaksutu yadahu bin nahari, liyatuba musi'an layl. Allah membentangkan seluruh rahmatnya pada waktu siang untuk menerima taubat hamba yang berdosa bersalah pada waktu malam. Ya bersutu yadahu billayl yatuba musi'an nahar. Allah bentangkan seluruh rahmatnya pada waktu malam pula untuk terima taubat hamba yang bersalah pada waktu siang. Siapa dia bersalah tu? Kita lah, sayang-sayang kita tu. Allah dah tunggu dia lama dah. 20 tahun dah tunggu, tak mari lagi. Kita cerita sikit pas sudah. Satu hamba Allah ni umur 72 tahun. Tak pernah semaya, tak pernah puasa. Tak pernah. Kerja dia duduk tepi geletak ke bawah mata. Kais. Tak pernah, tak pernah, tak pernah. Tapi dengan kehendak Allah rahmat dan kasih sayang dia. Satu hari dia mari pondok kita tu. Dia kuih cerita ni. Maka dengan kehendak Allah dapat hidayat dia. Malam tu dia semaya, dia kata apa dia? Pertama kali aku sujud kepada Allah selepas 72 tahun, Allah bagi aku umur. Daripada umur akhir balik sampai aku 72 tahun, sebenarnya Allah dah tunggu lama. Allah tunggu lama dah. Berapa tahun? 72 tolak 15, berapa jadi? Berapa? Naling tak boleh jawab. 72 tolak 15. Eh? Dia mau beli mana ulok ni. Eh? Nebro? Nebro tujuh. Oh, sekolah malam ni. Nebro tak hidup. Mana-mana budak dia tak jawab tu.
67 tahun Allah tunggu dia. Bukan bos hari, bukan puluh hari. Ambo orang kenal dia hari itu, ya. Tapi Allah dah tunggu dia 67 tahun. Kembali dia selepas 67 tahun, Allah terima. Bukan Allah tak terima. Orang kerenak kita 67 tahun, tiba-tiba mari kita terima. Tak terima kita. Tak payah 67 tahun. Ni yang lebih orang kerenak kita dah. Dia kerenak kita sehari, pas hari dia mari kita maaf. Maaf. Lepas dia maaf. 67 tahun kerenak Allah mari, mari Allah terima. 57 tahun kerenak Allah, Allah mari, mari Allah terima. Tu Allah kita, hak tunggu kita tu kan. Hak kita dapat tu. Hari ni kita dah ada sini, kita dapat tu. Ramah lagi santai kita hak tak dapat. Oleh kerana tu kita kena bangkit buat kerja. Jadi ke apa dia? Jadi da'i. Jangan jadi kobi, jadi da'i. Kobi badai. Sorry, satu daerah badai. Hak lain pakat lama-lama jadi da'i. Jadi da'i insyaAllah. Allah beri keberkatan. Besok Allah bangkitkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Nabi, rindu pada Nabi. Buktikan kita sayang dan rindu pada Rasulullah dengan kesetiaan kita buat kerja hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan atas umat ni untuk buat kerja ni, sambung kerja baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang hak lama ada pengalaman, dia akan pergi jauh-jauh. Hak tak ada pengalaman, dia mengaji, dia belajar dulu dekat-dekat tempat-tempat dia ni, angsur-angsur latih-latih. InsyaAllah satu hari nanti pula dia boleh pergi tempat lain lagi. Semalam kita baca satu tulisan satu orang hamba Allah, Ustaz Khalid daripada Irian Jaya. Beliau seorang-seorang diri buat usaha. Seorang diri buat usaha. Daripada 2004 sampai 2016, 12 tahun. 12 tahun dia buat usaha, dua kali masuk penjara. Pernah dia pergi satu kampung, sampai kat ketua kampung tu, ketua kampung tombok dia dengan tombok beracun. Dah lah sakit kena tombok beracun, keluar tu kena masuk jail pula. Lepas naik bulan masuk jail, tubik jail, tubik teruk, keluar pergi semula kampung. Dakwah semula. Trek kedua ni mari, sebutir kampung, 3,700, 21 orang masuk selai semua sekali. Satu research dia buat, Irian Jaya ada 210 kabilah. 210 kabilah. Kalau satu kabilah 1,000 je masuk selai di tangan dia, dengan asbab dia, ertinya 210,000 orang masuk Islam di tangan dia. Dia baru je masuk selai ni. Tahun 2000, hidupnya buat masuk selai. Tapi telah buat usaha. Jauh. Kita dapat dulu daripada dia lah selai. Hingga hari ini, berapa hari Allah jadikan asbab hidayah daripada usaha kita. Waktu kita kena usaha. Sama-sama kita bangun buat usaha insyaAllah. Muhtaskir kita mana? Mana yang muhtaskir ni? Haa. Orang datang kita muhtaskir. Jadi insyaAllah ada lama-lama tu, ada pengalaman. Kita pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. 4 bulan jauh-jauh. Pergi Eropah, pergi Afrika, pergi mana-mana. Haa, ya Masya Allah. Haji Adam kita. Haa, ustaz kita Masya Allah. Ustaz dia kena sahur. Ha, tak ada apa ulang nak masalah. Ah, insya-Allah abang lu gitu tengok. Allah gunakan siapa saja untuk tidak sebab hidayah pada orang lain. Ada belakang. Kita lama-lama lagi jauh-jauh. Baru-baru kita nak belajar insyaAllah. Bagi sikit-sikit. Haa, mana hanya kita. Abang Ali kita insyaAllah 4 bulan. Allah mudahkan insyaAllah. Sabah, Sarawak insyaAllah. Haa, Sabah, Sabah. Kita pergi Sabah 4 bulan tau. Kita pergi Sabah dekat pulau pendalaman Sabah. Kita keluar 40 hari ya, jumpa missionary daripada Australia. Tanya dia mari berapa lama, dia kata 8 tahun. Kita mari 40 hari balik-balik, dia mari 8 tahun tak balik-balik. Usaha. Ha, ini orang Sabah.
Allahumma la khayra illa anta. Hadha najib. MashaAllah, same difference. Argentina, masya-Allah. Orang Argentina punya cintunya, tuan-tuan, sahabat saya pergi Argentina hanya berjalan kaki dari utara ke selatan. Tengok mereka 800 orang masuk Islam. Tengok je tak akan cakap. 800 orang masuk Islam hanya tengok sahabat kita berjalan dari utara ke selatan Argentina. Maknanya mereka begitu menunggu kedatangan kita. Malagi insya-Allah.